Gue terlahir dari keluarga penyanyi, keluarga yang bertalenta dalam bernyanyi, bidang tarik suara. Di masa kecil gue adalah pribadi yang jarang banget untuk bisa ditemenin sama teman-teman gue. Sampai pada akhirnya gue bisa dibilang gue kayak krisis identitas. Gue pengen banget nyenengin orang lain, gue pengen banget kayak orang lain tuh merasa puas dengan berteman, berkomunikasi dengan gue. Sampai akhirnya gue desperate karena mereka ternyata tetap tinggalin gue. Usia gue kelas 5 SD, gue terpilih menjadi salah satu, menjadi juara 2 AVI Junior tahun 2004. Dan gue juga terpilih menjadi pemeran utama dalam film Denies Senandung di Atas Awan. 180 derajat hidup gue berubah. Apa yang gue mau, apa yang gue inginkan, semua bisa terpenuhi. Karena gue bisa bayar ini, gue bisa bayar itu gitu. Ketika itu semua gue bisa achieve, bisa gue dapat, membuat gue secara nggak sadar gue sombong. Titik dimana gue nggak sadar ternyata gue sangat angkuh. Sampai akhirnya gue masuk berkuliah, dan di perkuliahan itulah mulai terjerat dalam pergaulan bebas. Sehingga akhirnya yang gue tuai adalah gue putus kuliah. Dikarenakan karena time management yang salah, ternyata yang selama ini yang gue pegang semuanya keliru dan salah. Sampai akhirnya gue pikir gue desperate, gue sangat putus asa. Sampai pada akhirnya saya mulai merasakan bahwa ternyata sukacita saya, damai sejahtera yang saya dapat, itu nggak dapat di achievement saya, penghargaan, karir saya. Damai sejahtera yang bisa saya dapetin cuma hanya hidup di dalam Tuhan. Dan saya bisa rasain banget bahwa Tuhan perlahan dengan proses yang saya hadapi sampai hari ini membuat saya berubah, dan mata saya dicelikan, pikiran saya dibaharui terus dengan firman supaya saya bisa mengenal Tuhan dengan benar, dan saya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tuhan cuma kasih ayatnya di sini, Tuhan bilang sama saya di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku yang menentukan kamu untuk kamu keluar dan berbuah, dan buahmu itu tetap. Jadi itu yang buat saya sangat menjadi spesial, karena bukan saya ternyata yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya.